kita untuk rombongan tak rombongan yang lain ya. Ikut tak minta rombongan. Jadi itu. Jadi diingatkan, ya, biar bukan HP Android. Ini pesannya Ustaz Wildan. Ya, biar bukan HP Android. Biar HP. Yang penting ada radionya itu HP. Ada itu HP biasa, tapi ada yang komunikator, komunikasi dan senter. Tidak apa-apa. Baik, kita tawaf. Tidak ada bacaan tertentu. Silakan berdoa. Ya, silakan berdoa. Tapi saya biasa anjurkan putaran pertama membaca istighfar. Kenapa Ustaz harus istighfar? Semua kita punya banyak dosa. Maka awali dengan beristighfar supaya dosa doa-doa kita yang selanjutnya mulus diijabah karena kita sudah bermohon ampun kepada Allah. Maka putaran pertama saya anjurkan untuk banyak beristighfar. Kecuali antara rukun Yamani, ini rukun Irak, ini rukun Syam di sebelahnya. Kenapa dibilang rukun Irak? Karena lurus ke sana Irak, lurus ke sana Syam, rukun Yamani, lurus ke sana Yaman. Maka dia disebut rukun Yamani. Antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita untuk berdoa doa sapu jaga. Kita tahu doa sapu jaga. Kita tahu doa kebaikan dunia akhirat. Kita tahu.